Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Bung Kisah Sando. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Bangker Kali Adem ya. Tepatnya ini di depan Gunung Merapi. Ini saya akan muncak menggunakan drone 7 in dan baterai Lion 6 sel 21700 4000 mAh ya. Ini tadi saya sampai di sini cerah. Hanya selang beberapa detik setelah saya merakit drone ini, masang baterai, kamera, antena, persiapan Googles, tiba-tiba sudah seperti ini ya. Jadi opsinya ini saya nunggu biar di atas ini clear ya, di atas saya ini clear. Nanti misalkan di bawah itu kan aku yakin bakal awet seperti itu ya, karena itu kan ada cekungan. Biasanya embunnya itu berputar-putar di situ, kalau enggak biasanya cuma berhenti kayak itu ya. Jadi itu akan lama sekali kalau tak tungguin di sini. Di opsinya nanti saya akan terbang hover gini, naik ke atas. Jadi kira-kira saya maju dari home point 50 meter lah, biar antenanya bisa ngambil dengan bagus. Ini udah sampai di atas awannya ini, baru berani maju ke depan. Terus tak kirain suara drone, guys. Nah, ini nanti kalau memang tidak memungkinkan untuk saya sampai ujung atau di puncak Merapi, saya tidak memaksakan kehendak, karena yang sudah menjadi korban di Merapi drone-nya itu sudah banyak ya, dari teman-teman YouTuber itu sudah banyak yang berjatuhan dengan cuaca seperti ini. Apalagi kemarin sebelumnya anginnya besar seperti angin artikuler atau apa itu. Yang di atas sana itu anginnya kenceng. Kalau kita lihat dari bawah kayak gini kan nggak nampak ini. Ini kalau disyuting dari rerumputan di sebelah sini kan angin standar, kayak angin di sawah. Bahkan lebih kencang angin di sawah ya kalau ini dilihat. Tapi di sana saya tidak tahu, pastinya angin akan lebih mengerikan, lebih besar. Karena tadi aku sempat melihat kabut dari arah Bukit Kelangon, situ kan Bukit Kelangon, ke arah sini. Tapi yang di bawah ini arahnya ke sana, jadi kabutnya berlawanan. Satunya itu yang atas itu maju ke barat, satunya ke timur. Nah, itu sangat berbahaya ya. Jadi tidak ada opsi untuk terbang aman lewat bawah, kecuali kalau arah putaran anginnya hanya satu pergerakan, semua ke kiri sana, itu otomatis gambar akan aman. Terus pokoknya kalau tidak memungkinkan ada apapun, saya masih berusaha untuk manual mengendalikan dengan patokan jarak. Karena saya tahu kemarin dari penerbangan di Selo via Telogolele Desa Kedung itu ya, ketika saya nembus kabut, entah di atasnya atau nembus atau di bawah, aku nggak tahu, GPS ini home point-nya itu tidak akurat. Harusnya pulang ke sini, jadi arah ke sebelah sana. Makanya nanti saya patokannya adalah distance atau jarak. Kalau jarak semakin berkurang, walaupun panahnya harus mengarahkan saya ke kiri atau kebalikannya, itu saya tidak akan jadikan patokan panahnya. Yang saya jadikan patokan adalah jarak. Kalau jarak, sepengalaman saya itu kemarin tak buat patokan, insya Allah aman, bisa kembali pulang ya. Terus tidak perlu panjang lebar ya, kita segera taruh, nanti kita terbang. Itu Mas Dimas, naik ke atas sana. Jadi mungkin baterai agak boros. Borosnya kenapa Mas? Lah biasanya kan maju ke depan gini, maju ke depan sambil ancang-ancang naik. Lah ini kayak drone aerial, kita terbang over, naik kayak VTOL ya, naik terus. Nanti dari ketinggian tertentu atau kita sudah aman dari kabut ini, baru maju ke depan. Oke, yang baru mampir, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Sekarang akan saya lanjutkan penerbangannya. Terima kasih. Oke, ini saya sedang persiapan untuk take off ya. Saya kalibrasi dulu. Itu cuacanya sangat full kabut di depan ya. Jadi ini saya mau lewat jalur atas. Oke, sudah di arming, kita take off lalu maju sedikit saja sambil hover. Jadi drone-nya ini naik terus gitu ya, naik terus. Jadi saya menggunakan teknik bukan maju nerobos kabut di depan itu, cuman saya tengok-tengok dulu naik ke atas, nanti sambil melihat daripada arah depan. Kalau ujungnya Merapi nanti kelihatan, nanti akan saya maju. Tapi kalau benar-benar full nggak kelihatan apa-apa, saya juga sepertinya kurang berani ya sampai puncaknya maksudnya.
Jadi saya dari rumah berangkat sekitar jam 5 pagi melalui pantauan CCTV yang saya lihat di YouTube dari Frekom ya sepertinya channelnya itu. Itu Merapi keadaannya clear dari sejak jam 1 malam sampai jam 5 pagi itu clear. Bahkan ketika kita sampai di sini pukul 6.20 itu Merapi sempat kelihatan sampai puncak. Baru saya prepare pasang gagles, antena, pasang kamera. Tidak ada 1 menit, hitungan detik, saya tengok ke kiri lagi untuk melihat puncak Merapi. Sudah seperti ini hasilnya, guys. Jadi cuacanya sangat cepat sekali untuk berubahnya. Mungkin faktor kelembapan, intensitas yang hujan terus-menerus kemarin ya. Semalaman kan saya pantau yang dari pukul 7 mulai hujan deras sepertinya di Merapi sampai tengah malam. Ini pun ada pergerakan kabut yang berlawanan arah. Kabut yang di bawah itu dia bergerak ke kanan, kalau yang di atasnya itu ke kiri. Nampak di kamera ini kelihatan ya, tipis-tipis itu. Nah, ini aku udah mulai naik-naik, jadi udah tepatnya di atas kabut dan puncak Merapinya itu terlihat, cuman tertutup dengan kabut juga ya. Tapi ini belum belum menutupi secara keseluruhan. Kalau dari sudut pandang di sini, ini jarak sendiri sudah sekitar 300 meteran ini dari home point. Jadi drone itu belum terlalu maju jauh ya. Nah, itu nampak terlihat jelas ya. Sebelum saya terbang, hitungan detik itu cuaca nggak seperti ini ya. Jadi ya mau gimana lagi, namanya faktor dari alam, faktor cuaca, faktor angin. Jadi mungkin belum rezekinya kita terbang keadaan clear, karena ini juga musim penghujan. Di ini saya menerbangkannya itu lewat jalur atas kabut ini. Saya nggak berani nerobos. Misalkan pun drone-nya ini sudah di-coating dari kamera, GPS, dan lain-lain, saya tetap tidak berani nerobos, guys. Karena sepengalaman saya dulu terbang lihat via gedung, selo, dan togolele, itu ketika nabrak, itu lebih parah ya yang terjadi. Itu apa? Panah GPS itu jadi error. Akurasinya itu kurang ya. Kadang aja kita lewat di atas gini, panahnya itu juga error, nggak sesuai arah home point. Kalau ini awal take off saya, panah itu masih bingung, belum menghadap home point. Cuman ini udah sampai di jarak hampir 1 kilo ini. Ini panahnya sudah benar ke arah home point. Cuman saya tidak tahu nanti ketika arah pulang seperti apa. Nah, ini terus maju. Ini perlahan ya, karena angle kamera itu memang saya setel naiknya hanya beberapa derajat, jadi tidak terlalu naik banget. Karena sebelumnya saya tuh pengen menikmati perjalanan yang kalem biar endurance ya. Kalau angle kamera terlalu agak naik, kayak yang pas mungkin saya di mana ya, Via Selo atau di Bukit Kelangon itu, drone akan maju juga lebih agak cepat dengan melawan angin yang tidak terlalu besar. Cuma nanti karakter terbangnya jadi terlalu ngebut ketika untuk hovering di tempat agak kurang nyaman ya, angle kamera. Nah, saya ini udah agak maju, tapi Merapi itu puncaknya tertutup dengan kabut asap itu ya. Jadi semakin banyak menyelimuti, dan ini saya menggunakan drone analog, tidak berani berbuat lebih. Jadi apabila gambar ini benar-benar tidak memungkinkan, saya akan putar balik. Karena ini tadi juga sudah terjadi krepek-krepek di rekaman DVR analognya ya. Kalau untuk keseluruhan landscape ini adalah hasil daripada kamera Xiaomi Yilet ya ini. Jadi saya lewat jalur atas tujuannya biar kamera tidak ngembun karena suhu yang sangat dingin ini, apalagi kena kabut ya. Nah, itu dia. Merapi
tertutup ya. Nah, ini saya maju ini seperti ketahan-tahan, sempat mengalami turbulensi juga saya di sini. Karena pergerakannya memang sangat-sangat susah. Jadi ketika drone-nya ini di bawah, angin pas di bawah tadi sama di atas beda. Walaupun kita nampak lihat sepertinya kabutnya tidak bergeser kena angin, cuma di sini saya sudah merasakan untuk maju susah. Apalagi dengan angle kamera saya sedikit. Nah, ini majunya pelan banget. Kecepatannya tadi berapa ya? Sekitar 15 maksimal sampai 30 km. Nah, ini saya mengalami turbulensi. Jadi drone saya geter-geter sendiri. Nah, ini mungkin saya mulai merasakan di sini adalah ada angin yang besar ya. Karena drone saya sampai mentul-mentul guys, dan ini drone ini mundur. Bisa dilihat dari tampilan gambar kiri kanan kan nampak drone saya mundur. Jaraknya udah mau 2 kilo malah kembali ke 1,9 kilo ini. Dan ini saya berusaha maju. Nah, puncaknya makin tertutup kabut ya. Jadi kondisi seperti ini nih, kondisi yang sangat ditakuti para pilot drone FPV, apalagi analog seperti saya ini ya. Cuman ini saya pakai VTEC Rasteng itu sebenarnya gambar bagus, karena terlalu banyak kabut yang saya tembus, makanya gambar di DVR itu kerap-kerap lumayan sampai blue screen ya. Blue screen beberapa kali untuk rekaman yang DVR. Kalau yang dilihat teman-teman ini kan gambarnya seperti aman-aman saja, tidak ada kerapnya karena ini hasil dari recording dari offline. Jadi offline dari SD card-nya. Dan ini saya mentok cuman di 2,3 kilo, nggak bisa maju. Sebenarnya masih bisa saya akali, saya hovering lagi naik terus saya celorotkan maju biar nggak nabrak kabut itu. Cuman di sini saya sudah berpikir arah pulang. Saya tidak berambisi. Nah, ini saya mulai menggeleng-gelengkan Googles dan drone-nya saya yaw ke kiri ke kanan untuk mencari sinyal terbaik daripada di FPV analog saya. Nah, di atas itu semakin tebal kabutnya ya. Bisa teman-teman saksikan sendiri. Terus di atasnya itu keluar seperti asap kabut menjulang ke atas itu ya, tipis seperti yang saya lihat di pantauan CCTV sejak pukul 1 malam ya. Dan gunung sudah tidak terlihat. Ini saya sudah hovering. Nah, kalau sudah seperti ini saya tidak akan melanjutkan untuk maju ke depan karena kan sangat membuang waktu, membuang baterai, menguras baterai juga, terus krusial untuk drone saya terjadi kenapa-napa. Nah, ini saya ke arah home point. Ini panah saya penunjuknya error guys. Ini udah arah pulang. Nah, ini saya sempat ke kiri kanan, jadi panahnya itu tidak sesuai. Cuman yang saya jadikan patokan ini adalah jarak ya, karena sebelumnya saya tadi opening udah bilang apabila panah error saya akan mengandalkan jarak distance. Kalau jarak semakin berkurang berarti arah pulang benar ya. Nah, ini melewati di atas kabut. Ini saya arah pulang. Jarak sudah berkurang ini dari 2 kilo ke 1,5 kilo. Dan ini terus berkurang mendekati ke 1 kilo. Di situ harapan saya senang ya karena di bagian bawah itu nampak sudah clear. Jadi udah mulai terlihat di bawah itu ya. Cuman di sini saya mengalami kendala. Objeknya itu, nah, itu sebenarnya di bawah itu ya. Cuman saya tuh kok bisa sampai kebablasan di bawah yang bagian kanan bukan kiri ya.
Jadi saya itu salah ke arah home point ya, gara-gara panahnya itu guys. Jadi harusnya jarak udah mendekat, udah ke 300 meter, udah mau ke 200, mah tiba-tiba semakin jauh lagi. Ini saya berputar-putar, kenapa? Gambar saya jelek. Loh, kok bisa jelek mas? Ini kan tidak terhalang apa-apa. Jadi gambar FPV saya jelek itu gara-gara posisinya kan drone di atas saya. Otomatis antena itu nggak ke bawah karena angle kameranya juga datar maju ya. Otomatis gambar saya itu nggak bisa dipantau dengan goggles dengan jelas, dan ini masih berputar-putar. Saya masih tenang mencari posisi, salah sedikit pasti saya bisa landing di sebelah bukit. Jadi Bukit Kelangon ya, bukan di Bangger Kali Adem. Nah, ini saya berputar lagi. Ini gambar di VR benar-benar sudah noise-nya parah. Dan di sebelah kiri ini sudah nampak ada aliran lahar dingin. Karena saya sudah menghafalkan medannya ini, saya jadi ingat. Ntar maju, saya putar-putar. Nah, di sebelah kiri itu adalah tempat saya take off. Nah, kalau ditelusuri itu adalah udah banyak bangunan-bangunan, itu adalah tempatnya bunker. Di ujung sana itu ada bukit, ini patokan nih. Di sini alhamdulillah saya bisa pulang dengan selamat. Jadi yang menjadi semakin deg-degan itu apa? Ketika udah mendekati home point malah gambar tiba-tiba noise parah. Karena sudut pandang antena itu memancar dengan sangat tidak baik, karena saya lewat jalur atas bukan jalur maju ke depan perlahan ya. Nah, ketika sudah tahu home point ini saya berputar-putar karena baterai masih sisa banyak. Jadi eman-eman kalau nggak dihabiskan. Ini penerbangan diambil hari Selasa 26 Maret, jadi di bulan puasa ya. Ini lokasi sepi ya, pengunjung tadi saya lihat hanya beberapa orang yang naik ke sini. Tapi untuk di jeep dari bawah yang naik ke Bangker Kali Adem tadi banyak yang naik jeep ya. Tapi kalau yang khususnya di area Bangker ini tadi terpantau sepi. Nah, ini saya sempat berputar-putar dan di depan itu adalah arah Gunung Merapi. Benar-benar sudah tidak kelihatan apa-apa. Untung saja drone saya masih selamat ya. Perjuangan sekali drone analog ini melawan badai kabut yang sangat-sangat tebal. Jadi untuk teman-teman lainnya harus berhati-hati ketika menerbangkan, jangan terlalu berambisi. Utamakan keselamatan, safety di drone-nya juga. Eman-eman guys. Jadi kalau video sudah tayang, hasil bagus itu ya pengorbanan dari para pilot-pilot drone FPV ya, yang berhasil muncak dan kembali dengan selamat. Nah, ini selalu saya hafalkan ini karena aliran sungai yang di sini, yang lahar dingin Kali Adem ini sangat berbeda dengan kontur yang di sebelah kanan tadi. Jadi saya menghafalkan konturnya ini ketika pulang jadi patokan. Nah, kenapa tadi saya kok kebingungan? Karena terbang saya kan tinggi di atas kabut, tidak rendah ya. Makanya untuk menemukan apa namanya Kali Adem ini sangat susah. Karena terdampak gangguan dari pemancaran VTE ke goggles Evo 800 DM analog ya. Nah, ini saya muter lagi nih. Penasaran karena saya sebelumnya jarang sih lewat di atas aliran dari banjir lahar dingin ini. Saya penasaran. Untuk saya posisinya di sebelah kanan, itu kelihatan ya di kanan. Nah, ini kita berdua di kanan itu. Wah, ini jurangnya sangat dalam sekali ya, banyak aliran-aliran pasir. Dan di sini ada jeglongan lagi guys, sangat dalam di bagian timurnya sana untuk tambang pasir ya itu.
Jadi itu truk-truknya itu turun ke bawah itu untuk mengambil pasir dengan antrian yang lumayan ya. Di sebelah kiri ada bunker kelihatan ya. Ini saya maju lagi perlahan-lahan ke depan. Jadi Bukit Langon sangat bersebelahan dengan Bangker Kali Adem. Tadi ada yang menyalakan petasan di Bukit Kelangon sampai kedengeran. Karena hanya terbatas dengan bukit. Nah, ini dia bisa kita pantau. Mantap sekali ya. Nah, ini di sini kita terbang lepas. Nanti akan kelihatan kita di homepoint-nya di mana. Dan tiba-tiba recording ini stop sendiri. Padahal ini tadi saya turun ke bawah nyuting bagian Kali Adem, tidak tahu kenapa ya. Hasil videonya terpotong jadi tiga. Cuman ini tidak ada lanjutannya. Jadi ini seperti ini. Terus nanti langsung lanjutannya saya closing. Entah kemana itu satu file videonya yang nggak ada. Ya rada agak aneh juga sih. Ya homepointnya di sini ya. Kita arah pulangnya dari ujung sana ke sini. Dia tuh di sana. Hampir ke arah Bukit Kelangon karena ini bersebelangan dengan Bukit Kelangon ya. Di seberang sana itu adalah Kelangon. Ini pembatasnya ada bukit di sini sama aliran Sungai Kali Adem ini ya. Jadi saya tidak memaksakan. Sesuai video saya di awal, ketika cuaca tidak memungkinkan, daripada drone saya hilang hanya dengan ambisi saat ini saja, mending saya putuskan untuk balik. Tadi saya balik di jarak maksimal ke depan itu sekitar 2,3 kilo. Jarak itu sempat naik turun, padahal posisi droneku sudah maju ke depan ya. Walaupun ini angle kameranya cuman sedikit, tapi dronenya itu udah maju ke depan. Terus apalagi ya. Oh iya, saya kena hempasan angin pas arah ke sana ya, bukan arah pulang. Jadi drone-nya gini, mentul-mentul gitu, mentul-mentul kayak turbulensi. Jadi kayak pesawat nabrak angin. Aku yakin di ujung sana itu anginnya berbeda dengan di sini. Kalau di sini pergerakan kabutnya cepat bergeser ke arah barat. Kalau yang di atas sana tadi, kalau tak lihat itu kabutnya bertahan terus, kayak muser kayak mau bentuk topi mungkin ya nanti nih. Jadi mungkin kita belum dapat rezeki untuk bisa melihat secara detail daripada puncak Merapi. Tadi pas pagi pada kelihatannya mas. Kelihatan. Kita sampai jam 6.20 ya. 6.20 udah kelihatan. Terus kita tinggal prepare. Tiba-tiba aku nengok itu hanya hitungan detik, langsung sudah seperti itu. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Konten kali ini tidak bisa sampai puncak Merapi karena demi keamanan ya. Jadi saya tidak berambisi. Terus tadi pas drone-nya pulang, apa mungkin anu Mas Dimas? Kalau tadi kan pas lepas di sini kena ini rumput-rumput tinggi. Aku curiganya nabrak kewan Dim. Tadi baling-balingnya nabrak kewan kan tadi bunyi cetik-cetik-cetik dong. Nah, jadi tadi pas area ke sini udah pulang kan saya muter-muter ngabisin baterai itu kayak bunyi propeller gini. Ya, kayak nabrak sesuatu padahal ya aku nggak terbang rendah pas sudah arah pulang. Rendahnya itu pas ketika udah mulai muter ke bunker terus ke aliran sungainya ini. Kan saya penasaran ya muter-muter, ternyata ini jurangnya sangat dalam sekali. Mungkin itu saja ya teman-teman, terima kasih. Ini adalah konten yang sangat mendebarkan karena sebelumnya drone itu sudah dikorbankan dari teman-teman youtuber di Om Andri Ramadan, Om Jeffrey, Om KBS, mungkin ada yang lain lagi saya nggak tahu. Udah korbannya yang jatuh di Gunung Merapi udah banyak. Jadi makanya tadi saya ketika udah di 2,3 kilo, aku udah nyari kepala gini-gini susah. Aku nggak ambisi naik. Di 2 kilo aja aku udah kesusahan untuk mencari posisi biar clear. Apalagi kalau aku nekat sampai puncak kan sekitar maju lagi sekitar 3 kilo atau 1 kilo setengah udah sampai di puncak. Tapi saya tidak ambisi, nggak apa-apa. Cuman bisa mengambil gambar seperti itu ya.
mohon dimaklumi teman-teman, karena untuk kita mengonten drone ini pengorbannya sangat besar. Kalau terjadi drone jatuh itu ya gimana ya, banyak sekali budget yang harus dikeluarkan untuk perakitan. Untuk kamera sendiri aman, ini saya kan kemarin beli second ya, kamera FPV yang di bawah, bukan yang ini, Kadett Rattle V1, lumayan bagus sih. Yang dulu kan Kadett Rattle V2, ini V1, V1 ya nggak kalah sama V2 sih, tadi gambar jernih. VTX juga bagus sebenarnya, cuman sangat disayangkan karena ya kayak gini, banyak kabut jadi gambar jadi noise. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Ini puasa-puasa, kita harus tetap semangat ya. Tadi berangkat jam berapa Mas Dimas? Jam 5. Jam 5 ya? Jam 5 sampai sini sekitar jam 6.20. Terus kita hanya bisa mengambil footage semaksimal mungkin, hanya dapat di 2 kilo tadi. Tapi ya enggak apa-apa. Yang penting saya sudah berjuang, sudah berusaha padanya. Saya lebih ke mengamankan unit saya daripada unit saya hilang. Karena yang terjadi, drone saya tadi di 2 kilo itu mundur jaraknya jadi 1,9, 2 kilo. Jadi malah enggak maju sampai mentul-mentul. Berarti kan anginnya memang besar sekali di sana. Sampai sempat tak single rollingnya, tak gini setiknya kiri kanan biar saya bisa merasakan angin di sana juga. Anginnya luar biasa. Di sini nggak begitu kencang, di sana lebih kencang. Jadi teman-teman untuk pemain drone juga harus tetap safety dan hati-hati ya. Untuk berbagi pengalaman saya tentang GPS, itu sering error ketika kita nembus kabut. Ya mungkin nggak semua gitu, tapi rata-rata dari M10, M8 sampai ini mereka apa ya, Goku apa apa, M10 ini ngeloknya cepat banget. Di sini tadi sekitar dapat 17. Pas terbang tadi berapa Mas GPS? 30, 31 maksimalnya dapat 32. Jadi ngeloknya cepat, GPS-nya ini bagus banget, sebandinglah dengan harganya yang hampir 400 ribuan GPS-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.